North Borneo, Sarawak dan juga Brunei. Tetapi mereka kumpulan pembangkang dan mereka aktif. Penubuhan Malaysia dibentangkan di dalam Dewan Rakyat sebanyak 3 kali. Ya, dan mereka beri pendapat. Tentu mereka bagi pendapat, mereka menentang penubuhan Malaysia kerana tinggalkan Indonesia. You mesti ingat Indonesia Raya tadi, macam banyak yang dikatakan, bermula dengan Ibrahim Haji Yaakob. Ibrahim Haji Yaakob pada tahun 45 cuba masuk ke Indonesia Merdeka, tapi gagal, dia yang pergi ke sana. Ya. Dan dia kemudian dapat jadi governor bank, kemudian dia dapat menjadi ketua tentera Riau dan akhirnya beliau meninggal dan dikebumikan di makam pahlawan Indonesia. Adakah dia seorang nasionalis Malaysia atau Indonesia? Ha, tanyalah diri sendiri. Ya? So, lepas Ibrahim Yaakob pergi sana, maka Burhanuddin gantikan. So, Burhanuddin, Ahmad Abu Samam dan juga orang-orang PAS macam Ustaz Osman Abdullah, Dato' Asri Muda, nama-nama PAS yang dulu-dulu ya. Mereka melihat bahawa perjuangan mereka ialah Melayu dan Islam. Sebab itu dia mahu Melayu punya rumpun. Ya, Melayu Raya itu dihidupkan melalui Malaysia. Tapi Tengku dan British tidak bersetuju dan United Nations terpaksa sokong penubuhan Malaysia. Ya, tetapi satu perkara berlaku, revolusi Brunei pada tahun 1962. Revolusi Brunei ini adalah pimpinan A.M. Azhari yang merupakan kawan Ahmad Bustamam yang tubuhkan Parti Rakyat Brunei ikut model yang dibuat oleh Ahmad Bustamam. Dan juga Parti Rakyat Singapura ikut model Ahmad Bustamam. So Ahmad Bustamam menguasai atau mempengaruhi Singapura dan juga Brunei. So berlaku pemberontakan, memang Parti Rakyat Brunei menang 16 kursi tetapi dia tidak diiktiraf. British pengaruh Sultan jangan merdekakan. Maka akhirnya Sultan terpaksa minta pertolongan lari ke Kuala Lumpur, bukan lari lah, minta maaf ya. Dia datang ke Kuala Lumpur dan di sana Tengku Abdul Rahman menghantar 250 orang polis, kalau tak silap saya, ikut rekod untuk tolong selesaikan revolusi di sana. Dan orang-orang inilah tuan-tuan yang kemudian digunakan oleh Indonesia di bawah Soekarno untuk menjadi gerila di bawah persatuan ataupun kita kata pergerakan rakyat Kalimantan Utara atau Paraku. Ya, Paraku. Saya percaya ini semua dalam sejarah. So maknanya gerakan komunis dalam masa Malaysia bukan sahaja dah pendek dah. Bukan sahaja ya berlaku, tak apa kan beli soalan. Bukan sahaja, maknanya Parti Komunis Malaya dia dah diisytiharkan 1960 habis, tetapi sebenarnya pada tahun 67 diangkat senjata sekali lagi melalui idea penubuhan Malaysia. Dan inilah bila Indonesia mengganyang Malaysia, maka Parti Komunis Indonesia di bawah Subandrio dan Aidit yang mengelilingi Soekarno telah bekerjasama dengan Parti Komunis Malaya, Parti Komunis Vietnam, Parti Komunis China untuk ganyang Malaysia. Dan kita tahu itu lagi satu peristiwa penting yang menyebabkan akhirnya kita kena dijaga sekali lagi ataupun dibantu oleh pasukan Commonwealth. Sebab itulah banyak pasukan Commonwealth di terendak camp di Melaka dan sebagainya, seluruh tanah Melayu. Sebab kita belum ada kekuatan tentera polis yang cukup untuk menjaga keselamatan. Lagipun British mahu menjaga kepentingannya. Tetapi Malaysia sebagai bekas tanah jajahan British, kita adalah anggota Commonwealth, maka memang kerjasama dengan British, dengan Eropah, dengan Barat sampai sekarang berlaku. So maknanya tuan-tuan, Parti Komunis Malaya bukan calang-calang parti. Man Indra adalah ikan bilis, ya, yang digunakan ataupun memang terpengaruh dengan komunis, ya, dan cuba mengangkat senjata. Parti Komunis Malaya sampai hari ini bagi saya masih lagi ada. Ya? Kalau kita tengok bersih, nama Rashid Maidin, Shamsiah Fakeh dan sebagainya masih lagi dilaungkan. Dan dari segi strategi hari ini, perang psikologi, cyber, ya, memang dilakukan. Apa yang berlaku pada hari ini, nak menaikkan Muhammad Indra, sebagai saya adalah satu cyber yang memang digunakan oleh pihak-pihak yang tertentu untuk memberi suatu keadaan yang tegang dalam negara ataupun memberi suatu keadaan yang bingung di kalangan generasi supaya apabila mereka tidak yakin dengan apa yang ada sekarang, mereka akan membuat alternatif baru dan tentunya mereka lebih percaya kepada benda yang baru, ya, benda yang baru yang belum tahu, ya, belum tahu lagi kesannya kepada kita. Memang orang kaji sejarah, kita kaji benda yang dah lepas. Kadang-kadang elok jadi orang tua-tua, slow-slow sikit, ya. Sebab orang tua-tua ni banyak pengalaman, banyak kita baca. Kalau orang muda dia main gedah saja. Bila dia gedah, kalau dia termasuk jerangkap sama, putus kaki, kodong kaki. Itu sebab bila saya buat kajian tentang Batch 69, tentang askar-askar kita yang telah berjuang menentang komunis,
saya simpati. Gaji mereka cuma RM100 semula. Ya? Bila mereka gaji mereka RM900. Baru sekarang kerajaan buat perubahan gaji allowance besar-besar. Tetapi mereka dengan tulang pak kerat, dengan bawa 60-70 kilo barang makanan, senjata, ubat untuk duduk dalam hutan selama 3 bulan. Tak ada jumpa isteri, tak ada jumpa anak. Meredah hutan belantara. Tuan-tuan bayangkan, kita duduk di luar sedap-sedap. Bapak saya jadi SC. Dia pernah bunuh komunis sebab dia jaga Kampung Baru. Tapi dia setakat SC di Kampung Baru. Tetapi ini mereka yang betul-betul masuk dalam hutan. Saya percaya orang-orang seperti ini tak bolehlah kita katakan pembelot bangsa. Sebab yang dibela adalah negara, yang dipercayainya adalah negaranya. Dan yang dibela adalah keamanan untuk keselamatan penduduk-penduduk lain yang mungkin menjalankan perniagaan ya, di bandar-bandar di Pekan, yang menjadi guru-guru di sekolah atau menjadi pekerja-pekerja pejabat. Ya, macam hal ini. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa itulah sumbangan yang patut kita hargai kepada mereka. Dan tentunya saya sendiri berpendapat bahawa berdasarkan kajian-kajian saya, Mat Indra bukanlah seorang pejuang, tetapi sebaliknya seluruh pasukan keselamatan negara kita adalah pejuang yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum.